pada hari ini kami sekeluarga datang ke rumah Ranadi ini dengan maksud yang mulia. Kami bermaksud menyerahkan Erlangga Satyanegara untuk dinikahkan pada hari ini tanggal 15 April 2017 dengan Iren Dina Puspita. Ibarat tunas muda yang baru tumbuh berkembang, adik kami masih banyak kekurangan. Apalagi dalam hal membangun rumah tangga, masih banyak akan butuh bimbingan. Namun kami percaya, di bawah bimbingan Bapak dan keluarga, semoga adik kami akan menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak istrinya dan rumah tangganya, menuju keluarga yang sakinah, rawadah, warohmah, senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak tersayang, Danos, Nien, Kareza, Nita, dan Kareni yang Ririn hormati. Perkenakanlah Ririn sekali lagi menghaturkan terima kasih untuk semua yang telah diberikan sejak Ririn dilahirkan di dunia ini hingga saat ini. Cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan, ilmu dan budi pekerti yang dulu sudah diajarkan oleh almarhum Papa dan Mama juga turut telah kalian ajarkan kepada Ririn. Semua itu insya Allah akan menjadikan bekal Ririn dalam hidup berumah tangga. Selain itu, Ririn juga ingin memohon izin melalui Danos untuk berkenan menikahkan Ririn dengan pilihan hati Ririn, yaitu Erlangga Satyanegara. Semoga Danos dapat memberikan restu untuk kebahagiaan Ririn dan Rangga. Saudara Erlangga Satyanegara bin Mulkan Ahsan, saya nikah dan kawinkan saudara dengan adik kandung saya Irena Dina Puspita binti Bahudin dengan mas kawin hiasan emas seberat 16 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Irena Dina Puspita binti Bahudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Tua sampai jadi debu.
satu.